Halo everyone, kembali lagi ke channel Jaya Surya. Saya kali ini akan membahas seputar liburan Idul Fitri. Nah, kali ini liburan Idul Fitri apa aja gitu ya tahun 2024. Ya, meskipun udah lewat, tapi kita kali ini akan membahas seputar Idul Adha. Meskipun udah lewat, tapi ya gak apa-apa guys. Kepada beradu-beradu ini semua, liburan Idul Adha ini kita akan ngapain nanti sih di tahun 2024? Oke, mau lihat? Penasaran? Kantor dagang dan Indonesia di Taipei, Indonesia Economy and Trade Office to Taipei, dan libur tuh Idul Adha jatuh pada Senin 17 Juni. Idul Adha pemberi kerja Islam tuh Idul Adha. Kita sekarang lagi berada Idul Adha, Idul Adha. Terus kemudian lewat ya pengen balas aja sih. Nah, itu ya, ini buat Thailand tuh. Oke, next. Liburannya berapa nih? Nah, liburan di Idul Adha itu ada tiket masuk, tiket hemat di Jasper. Sudah itu kan spesial Idul Adha, tidur gitu. Iya, tidur. Wow, Idul Adha itu 24, makna juga ya. Bagus banget ini. Oke, next. Kita kemana lagi? Libur Idul Adha kita ke kota Cilacap. Libur Lebaran Idul Adha kita ke Cilacap. Ada pesona apa di Cilacap? Pantai Cemara Sewu Jetis. Ini Cilacap. Dan wisata Sodong. Daripada Cilacap. Ketiga, Pantai Widara Payung, Cilacap. Keempat, Pantai Nusa Kembangan, Cilacap. Wah, pesonanya indah banget tuh. Liburan Idul Adha, kita ke Cilacap ya. Iya, Idul Adha, kita ke Cilacap ya. Wah, oh, bagus banget tuh. Kita ke Dendam Cilacap. Zero ke lagi Cilacap. Kemer beres and Cilacap. Kesembilan waterpark Banyu Mini Arta Tenggiri Bangun Cilacap. Oh, di Banyu Arta ini guys, ke Cilacap tuh ada pantai Teluk Penyu Cilacap tuh guys. Nah itu sekarang lagi next, apalagi di liburan Idul Adha tuh. Liburan Idul Adha Sampang Waterpark. Ada anak kecil juga tuh guys. Ada anak kecil juga guys di sini guys, lagi joget-joget di waterpark tuh. Oke, next, apa lagi nih? Sensasi mandi air hangat di tengah hutan. Lalu rasakan udara Ciwidey Bandung, kami juga. Wow, bagus banget tuh. Jalan bareng kayak, pantainya, ininya, semuanya.
ada apa namanya? Oh, Ciwidey Bandung. Nah, itu kalau Idul Adha Lebaran kita ke Bandung aja. Oke. Ada apa lagi nih? Melihat keindahan The Next Park, tempat wisata. Oke, lihat apa? The Next Park ya. Keindahan Bandung yang bisa Anda lihat saat liburan Idul Adha. Oke, next. Libur Lebaran 2024 ada objek wisata Danau Kerinci ramai pengunjung. Oh, kita ada di Jambi, bos. Ahai. Ya, guys. Tuh. Wow. Oke, next. Apalagi nih? Cikokrak. Yang minggu lalu belum tempat liburan, yuk merapat. Air terjun buatan pertama terbesar di Bandung. Next, ini air terjun pertama buatan di Bandung. Oh, dari negeri Sakura, ada ininya, Code of Water, ini semuanya. Wah, nah ini bagus, guys. Ini. Wow. Ya guys, ini guys. Oh, ada bebek sambal, nasi goreng, sambal hijau. Kulinernya juga ada bos. Wah, mantep bos. Makan kuliner. Ya guys. Oh, dusun bambu di Bandung ya, air terjun itu buatan itu. Oke, next video apa lagi nih yang liburan? Gila, liburan Lebaran ini 2024 ya. Asyahi wa Daroni. Oke, itu lebaran. Nah, sekarang kita di pantai mana nih? Wow, gila banyak banget ya wahananya liburan Lebaran 2024. Oke, segitu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya minta maaf, saya belajar-belajar. Ya, meskipun saya ngomongnya kurang lancar, saya minta maaf. Oke, nanti saya akan buat video nanti. Oke.
See you next time, happy and waiting. Mohon maaf ya, kalau videonya bikin sekarang ya. Oke, okay, see you next time and waiting.